dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Prosesi wisuda kelima santriwan santriwati TK TP Al-Quran TK Paksi Belitung Timur di Kecamatan Simpang Pesak tahun 2020 segera dimulai. Ya, ketutup anak tadi. Oh iya. 23 Arya TK Kuliaya. 34 Pinka TK Kuliaya. 35 Handa Agustiani TK Kuliaya. 37 Kiara Petani TPA Nurul Hidayah. 38 Waria Nyati TPA Nurul Hidayah. 39 Ziska Hedani TPA Nurul Hidayah. 40 42 dari area TPA 5.
Thank you.
Cynthia Bella. Serat 44, Jessica. Serat 45, Nurpita Zahra. Serat 46, Kayla Haryati. Serat 47, Marcel. Serat 48, Andriyaca. Serat 49, Yanuwata. Serat 50, Helen Angelita. Demikianlah pelaksanaan acara wisuda kelima santri TK TPA Al-Quran di Belitung Timur, di mana diharapkan pembelajaran Al-Quran di TKA ini harus didukung dengan pendidikan yang baik dan konsisten dari keluarga serta di lingkungan sosial. Hal ini agar generasi mendatang benar-benar tumbuh menjadi sumber daya manusia yang unggul, gigih, tekun, kreatif, dan inovatif, serta berakhlak Al-Quran. Semoga anak-anak kita ini menjadi anak yang soleh dan solehah. Jangan lupa untuk tetap bersama channel kami, like, comment, and share, serta nyalakan lonceng untuk bisa mendapatkan video-video kami yang berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.